Maksudnya bagaimana? Penyerahan ini serahkan urusan hidupmu, urusan rumah tanggamu, urusan apapun yang ada di dunia ini kepada yang mengatur alam semesta ini, yakni kepada Gusti Allah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal ulama rasulin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin kullihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami perlihatkan kepada segenap kampungan keluarga, kepada semua kampungan yang dari Gempol, kami atas nama Tuan Ema mengucapkan ahlan wa sahlan bihubbihubbun. Selamat datang kedatangan tamu-tamu terhormat yang datangnya dari Gempol, Kecamatan Lombok, Desa Sinodisari. Karena tamu adalah salah satu tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana tamu itu datang membawa rezeki, pulang insyaallah akan menghapus dosa. Mudah-mudahan Allah dan kita yang telah membimbing kita sehingga kita bisa meneladani utamanya adalah itu telah mengikuti syariatnya yang merupakan pernikahan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku maka ia bukan golonganku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang senang dalam segala syarat. Sangat banyak terima kasih dengan kedatangan tamu-tamu yang sangat mewah sekali. Tentunya kita banyak yang kita lintasi jalan dari ujung sana sampai ke sini. Tentunya tidak ada di daerah manapun yang masih ada di jalan seperti Sinodisari. Maka dari itu perlu digarisbawahi, karena Sinodisari selatan sana yang sulit itu jangan bawa ke Gempol, karena tidak bisa yang enak kalau memang kemampuannya seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf atas nama keluarga dari Bapak Selamat. Mudah-mudahan kita datang ke sini untuk mendoakan kedua mempelai semoga menjadi mantan yang barokah di dini dunia wal akhirah. Demikian yang biasa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin acara ini lebih abdulnya apabila diskors sebentar, kita berdoa ya. Dungu apa makan itu? Doa ya? Tolong. Soalnya kita doa gak main-main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lana li walidayna wa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bi barakati hadhihi al mujalasa. Allahumma barik li hadhihi al arusi wa barik lahumma wa barik alayhim wa jam' bainahuma fi khair. Allahumma barik lahumma fi 'umrihima wa fi arzaqihima wa fi 'umurihima wa fi 'ibadatihima wa fi auladihima.
hadihi ma waduni ya a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatika bil istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanatan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hadratin nabiyil mustafa Muhammad bi hadratin fitratul imaniyah binti Selamat wa Juhri. Pertama Nabi Adam dan Hawa atas izin Tuhannya diciptakan di surga. Di saat Nabi Adam bahagia penuh cinta, terlena dan tenggelam kenikmatan di surga. Ketika iblis datang menggoda merayunya, makan buah terlarang meruntuhkan imannya. Manusia pertama Nabi Adam dan Hawa atas izin Tuhannya diciptakan di syurga. Di saat Nabi Adam bahagia penuh cinta, terlena dan tenggelam kenikmatan di syurga. Ketika iblis datang menggoda merayunya, makan buah terlarang meruntuhkan imannya. Tahun hidup terpisah akhir.